Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sara ala nahjihi wa tarra faqatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Cinta Sedekah, juga Yayasan Bimbingan Islam atas bantuan donasinya kepada saudara-saudara kami, ikhwah kami di LPDI As-Sunnah, Desa Peringgesele, Kecamatan Peringgesele, Lombok Timur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kebetulan saya salah seorang pengisi kajian tetap di LPDI As-Sunnah Peringgesele, dan saya melihat aktivitas mereka, aktivitas yang insya Allah di jalan Allah ingin berjuang untuk dakwah Islamiyah, mengajak kepada tauhid dan sunnah Rasulullah SAW melalui pendidikan. Mereka sedang membangun dan merintis PAUD dan TPQ, ya. Siswa PAUD mereka itu sekarang sudah berjumlah 32 santri, adapun siswa TPQ sudah berjumlah 158 santri. Kegiatan mereka di samping kegiatan pendidikan untuk anak-anak, mereka juga mengundang orang tua santri dalam kajian rutin, kajian Islam, kajian ilmiah Islamiah yang sifatnya rutin, dan kebetulan saya juga mengisi tetap di situ. Di samping juga kajian untuk masyarakat setempat, di samping aktivitas yang sifatnya dakwah, mereka juga punya aktivitas sosial. Di antaranya mereka mengadakan iftar jama'i, ya, membagi-bagikan katakanlah sembako, membagi-bagikan mushaf, buku-buku bacaan, dan termasuk daging-daging kurban. Kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong ikhwah kita di sana, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada para pengurus di LPDI As-Sunnah agar mereka tetap istiqamah, tetap komitmen menjalankan amanah yang diberikan, dan menyalurkan amanah yang dititipkan kepada mereka sesuai dengan peruntukannya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah, dan terima kasih juga yang sedalam-dalamnya kepada semua muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan jauh berlipat ganda yang sebesar-besarnya di dunia maupun di akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.